Momen Gibran tolak pakai jaket PSI, momen menarik sempat terjadi kepada putra Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang juga kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka, di ujung acara Kopdarnas PSI 2023. Gibran sempat hendak dipakaikan jaket merah berlogo PSI, tapi ditolak. Momen itu terjadi di ujung acara Kopdarnas di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 22/8 malam. Saat itu, Gibran tengah menyalami para kader-kader PSI usai berdialog dengan Yeni Wahid dan Budiman Sujatmiko. Kemudian, dari arah belakang panggung, tiba-tiba ada salah satu kader PSI yang membawa jaket berwarna merah berlogo PSI. Awalnya kader itu meminta Helmi Yahya yang memakaikan jaket tersebut. Namun, Helmi Yahya tampak enggan dengan permintaan tersebut. Akhirnya, kader itu yang justru mendekati Gibran dengan posisi jaket yang siap dipakaikan. Gibran pun menyadari pergerakan kader tersebut. Lalu terlihat Gibran enggan dipakaikan jaket dengan bergerak menjauhi kader PSI itu. Lalu tak berselang lama, Ketum PSI Giring Ganesa berlari ke arah kader yang berusaha memakaikan jaket itu. Giring mendorong kader PSI itu menjauhi Gibran yang masih tetap menyalami kader-kader PSI lainnya. Momen ini sempat diposting netizen di media sosial X. Gibran pun mengomentari video yang ramai dibahas tersebut. Gibran hanya tertawa. Oh, buat Mas Gibran. Oke, tepuk tangan. Jangan. Oh, buat Mas Gibran. Sambil aja. Oke, tepuk tangan. Jangan. Oh, buat Mas Gibran. Sambil aja. Oke, tepuk tangan. Jangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.